anak-anak muda kayak kita lah. Entrepreneur. Nah, itu yang punya visi bisnis, yang punya ilmu manajerial, perkembangan kayak gadget gitu ya. Wis macak gaul lah. Keren. Soge. Sino. Untungnya pengen sekali lah. Beri pengen. Cuma masih takut. Pengen tapi. Pengen tapi berhubung gak punya modal jadi gak berani ngambil resiko. Apartemen, butik, makanan, minuman, kafe, bisnis kuliner. Jadi ya bisnis hewan, tambi, distro, makanan. Makanan itu sih be. Kalau buatku sih bisnis saat ini menjanjikan sih kayak kuliner-kuliner gitu kan. Anak-anak sekarang kan sukanya makan-makan bareng temenan. Orang begitu suka. Suka. Oh ya, of course lah, ngopi urip. Gak ngopi gak urip, bro. Lumayan. Yo, pasti dah. Belajar. Baca koran. Main game. Ngopi enak yo, rokokan dah. Ngobrol sama teman-teman ya, pasti. Yang sejuk, yang tenang. Ada musiknya, ada bandnya, terus ada wifi-nya. Terus banyak cewek-cewek cantiknya. Kalau aku sih pengennya yang bersih, terus nyaman buat kumpul-kumpul. Kopi, apa lagi ya? Makanan rumahan mungkin ya, yang tradisional-tradisional gitu biar biar nggak kangen, tapi dikemasnya yang lebih bagus. Lebih ke snack ya, mungkin kan kalau kita ngopi juga nggak mungkin kalau ngopi sambil makan makanan berat. Waffle, pancake, terus makanan berat boleh juga. Oh jangan lupa kopi, paling penting kopi. Sing enak itu ayam-ayam lalapan tuh ini. Oh ketan, si biu ketan kok sing deh. Batu jenenge ketan apa? Kalau ketan legenda. Makanan khas Indonesia ya, mulai tiap provinsi punya makanan khas. Dan ojo lali, kopi Indonesia itu beragam. Kalau aku sih pengennya makanan-makanan Eropa terus yang dibawa ke buat kalangan menengah ke bawah lah, jadi murah-murah buat anak muda-muda.